Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Ibu Wak Doyok nak menantu anak dara. Tak nak janda, usia sudah berusia 42 tahun dan masih solo. Sebelum ini pelakon dan usahawan Wak Doyok berkata dia mempunyai alasan sendiri tidak terburu-buru mencari pasangan. Wak atau nama sebenarnya Muhammad Aswan berkata dia kini bahagia bersama ibunya dan belum dikurniakan rezeki untuk berkawin lagi. Baru-baru ini, menerusi video pendek di TikTok, majalah Nona, Wak bersama ibu tersinta ada berkongsi sebak sedikit wanita yang dilapikkan menjadi menantunya. Dalam temubual tersebut, ibunya berharap agar Wak Doyok bertemu jodoh dengan anak dara dan menolak wanita berstatus janda. Cari yang anak dara, janda maci tanah. Kalau jodoh dia tetap maci tanah, kata ibu Wak Doyok. Ketawa mendengar jawaban ibunya itu, Wak berkata tiada siapa tahu mengenai soal jodoh karena itu adalah rahasia Tuhan. Bukan maci yang nak kawin, tapi saya yang nak kawin. Tapi susah kan kalau jodoh kita tak tahu, kata Wak. Terdahulu Wak berkata dia mahukan bakal istri yang bersedia untuk tinggal bersama mentua. Wak juga menceritakan dia pernah dijodohkan dengan seorang cigu, namun disebabkan terlalu sibuk dengan kerja, hasrat untuk berkawin terpaksa dilupakan. Sekian info hari ini, sekian terima kasih.